sini katanya ada seorang petapa dan konon cerita di sini katanya ada yang hilang satu rombongan. Akhirnya dia tahu kapan. Apakah itu benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Kumbang Jati 9 dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi rahmat, yaitu rahmat rezeki dan hidayahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kemudian hari kelak. Baik, Kumbang Jati 9 kali ini di lokasi Bukit Taman ya. Ini Bukit Taman ini letaknya di daerah Sukadame, Desa Sukadame, Kabupaten Asahan. Kali ini kami akan mengungkap mitos dan misterinya atau sejarah yang berada di Bukit Taman tersebut. Insya Allah kami akan mengungkapnya melalui mediator kami, tapi tidak di sini ya, takut nanti mediator kami jatuh ke bawah. Kita akan melakukan mediumisasinya di bawah aja ya. Kita bisa ikuti saya ya. Hati-hati juga, agak curam. Oh, tambah juga. Oh, oke, tadi Allah. Awas, hati-hati. Sini ya. Oh ya, sini agak sedikit. Kayaknya sedikit agak nyaman sini ya. Oke, pemirsa. Ini lokat siapa nih? Kang I sama Kang Uus dulu ya. Selamat malam pemirsa. Kali ini kami di lokasi tempat melakukan mediumisasi ya, di bawah bukit taman. Oke, sebelum kami melakukan mediumisasi, kami sedikit bertanya-tanya kepada Kang II ya, praktisi KJS. Selamat malam, Kang II. Sehat. Sudah lama kita nggak konten ya, hampir 2 bulan. Menurut penglihatan Kang II di Bukit Taman ini, makhluknya apa aja sih yang nggak Kang lihat, Pak Men? Dari pengetahuan saya yang saya ketahui, ini alam walam, sosok seorang kakek-kakek sama perkampungan makhluk bunian. Itu yang Kang lihat ya. Oke, terima kasih Kang Ii. Kang Uus, sehat Kang Uus? Alhamdulillah. Terbenam semua ya.
Oke, Kang Us. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kita ingin melakukan mediator, melakukan mediumisasi ya di Bukit Taman ini. Ambil Kang Ii seperti biasa, apa mitosnya atau misterinya atau sejarahnya yang ada di Bukit Taman ini. Oke, Kang Us ya. Silakan. Tenang sedikit. Assalamualaikum. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara ini? Mohon maaf sekali lagi, dengan siapa saya bicara? Bisa kami bertanya sebentar tentang alam yang di sini, Bukit Taman, informasi dari masyarakat, apakah benar? Di sini katanya ada seorang petapa dan konon cerita di sini katanya ada yang hilang satu rombongan. Tapi kami tidak tahu kapan itu. Apakah itu betul? Di sana. Oh, di sananya itu ya. Kalau yang di namanya ini dulu katanya Bukit Setan. Sekarang diganti sama masyarakat sini Bukit Taman jadi. Apakah itu betul? Dulunya siluman sini semua. Siluman ya. Termasuk aku. Iya. Mohon maaf juga. Mohon maaf. Kulihat kamu dari tadi sini. Iya. Tenang sedikit. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami cuma ingin mengungkap misteri, mitos, apakah itu benar kata-kata masyarakat. Sekali lagi, dengan siluman apa kami berbicara? Mau tahu? Iya. Siluman kucing. Iya, tenang. Sudah lama Anda di sana? Sudah lama Anda di sini? Situ tempat saya. Oke. Jadi apa yang dikata masyarakat itu benar ya? Di sini ada seorang petapa di situ, di sana ya? Di sana. Tapi ada perbatasan antara siluman kucing sama... Tidak. Tidak? Satu tempat kami. Satu tempat ya. Oke, Kang Ii, tanya. Tolong apa? Tunggu malam tahun nanti. Di sini taruh. Kang apa? Kami nyebut Anda dengan siapa ini? Siluman aja panggil saya. Siluman dirinya Anda di sini... Tempatnya bukan di sini. Di situ. Di tempat. Di Bukit Taman. Ini di atas sini aku. Di Tunggul Kayu Raja. Iya. Ya. Ya. Ini dulu tempat apa di sini? Mangga kan Anda suka di sini. Ini tempat pemukiman kami dulu. Perkampungan kami banyak siluman. Di sini perkampungan gitu. Ya. Selain siluman kucing ada lagi? Banyak. Banyak ya. Jadi udah termasuk nyaman kamu di sini ya? Kamu ya? Jangan musuh usir aku di sini ya? Tidak. Kami kan mau nanya sejarahnya ini. Tapi sudah saya kasih tahu tadi. Ya, ini itu aja mau kami tanya kebenarannya yang cerita masyarakat di sini. Oke. Apa itu betul apa cemana? Iya, benar. Oke. Artinya mohon maaf juga ada kedatangan kami yang mengganggu Anda ya. Oke, Kang Ii, ketimbang nanti terlalu apa, ya pun kurang nyaman juga ini. Ayo, kita selesaikan aja. Iya, kita sudah aja. Tenang. Oke, pemirsa, kami telah melakukan mediumisasi ya. Ternyata apa yang dikatakan masyarakat benar.
itu kami akan melakukan medianisasi yang kedua ya.